tidak boleh membedakan umat. Ano carako wenten parekan tekomai dato sawalo mekejang ajak ngabot tulis gidat megebot tengah sing ado puniki. Semua berjuang kita pada jayonyo patuh wirago sareng sami. Inilah bisa mulai luhur dulu sehingga beliau itu menjadi panutan. Dersi meleng pisan mapi kayun sekadi sapun itu kadi baru luhurnya malu kadi pengenika wau yang daso dumun diberikan ajaran kita tidak lebih kita bisa melaksanakan dari dua itu sudah luar biasa. Nah pemekasi dikiring kerobokan wenten bisa mau malih ni patut kayunin oleh leluhur rago ni malu pun api mungkin. Yen rerah ring petapan toyo diapin pemargin toyo niki wenten nanginang, wenten ngauhan, wenten ngajanang lodang, ujung akhirnya kita akan berkumpul di jamangan yang besar, jamangan besar niki madan segaru. Niko mawinan yen nyidang kentang diapin wenten nanginan kenyang ngawang kenyang nyiring mau pupul di jambangan yang besar. Apakah jambangan besar itu di gumi niki anema dan pasih ngaran pengasih asih ring sarwo prani asih ring semeton asih ring dwi padel tri hito karano niki mando persido asih niki okan-okan di keroboan pun api antuk pengnyidang ngopupul mesikian dados segaro. Dari aliran-aliran air yang kecil ini kalau kita berkumpul akan menjadi sangat besar sehingga kelihatanlah segaro itu biru airnya biru niki sampun Wisnu. Itu kesujatin. Jadi yen sampun presido mupupul sujatin ni toyan pasih ni to yen senok ni kena putih sake wanten. Kenapa kita melihat biru lawat birun pasih niki siro sanengawinan tidak ada lain adalah langit. Langit teniki sampun madan leluhur. Tentang. Wenten mangkin mangihin kemertan sehingga presido ngewangun kayangan duwe sekadiniki siro saningawinan wenten nirago boleh pekaryan wenten menjabat wit sangkening leluhur. Itu sampunang lali kena luhur itu mahwinan dersimu wanti-wanti usus semeton ring kerobohan rapatkan dirimu dengan satu penyiwian karena tanpa leluhur merahmati jangan harap kita akan bisa melangkah lebih jauh itu. Wanti napi malih bekelin kan bisa mulai luhur sani dumun. Ido betaro leluhur dumun mapi deket rengokan-okan. Napi pun iko bisa mau sani kemedalang dumun. Siki winten meparab jenano. Gunakanlah inovasi pikiranmu selalu menumbuhkan sesuatu. Niki madanot peti. Yang nomor dua, ane bekelin kene luhur dumun elingan, meparap aiswaryo. Jangan pernah berhenti untuk membersihkan dirimu dari segala kekotoran.
Yang pertama wau jenano, nomor kali Aiswaryo, niki bekelin di samo rumah. Sane nomor tiga, sakti. Ane cema dan sakti. Jangan pernah merasa dirimu merasa hebat. Ijen contoh satu mangke, nema dan sakti. Anaknya Hiranyakasipu. Anaknya seorang detil. Madang Prahlado. Iki uning sampun guru ya biang uning satuan kia pun. Pun mangku. Jereng ada. Jereng. Perlu niki malih. Perlu bisa. Prahlado niki anaknya Hiranyakasipu, anak seorang raksasa di Satwa. Prahlada ini berguru kepada Maharsi yang sangat hebat. Datang Prahlada niki ke seorang yogi besar. Nah, napi diajar oleh para resi kita dulu. Tidak pernah diajar kewisesan. Tidak pernah diajar sesuatu yang sangat berat. Napi pun itu hanya diajar berjapa mengucapkan Wisnu mantra, Wisnu puja. Karena setiap hari Prahlada niki ngucapam japo Wisnu, dirahmatilah beliau oleh kesucian niki nak sakti. Kasuen-suen jening sang Prahlada, mapan sampun makini dewa tamat sekolah meriko mantuk makini dewa. Pulanglah kembali ke ayahnya Hiranyakasipu, ngantek di kerajaannya Hiranyakasipu, ditanya jening sang Prahlada, napi ajahini dewa iriko ten winten pepelajahan aji gitu. Sane ajahin titiang wantah ngucapang japa mantra Wisnu Gayatri salah satunya. Narayana puja, Wisnu puja. Mendengar itu luar biasa marahnya Hiranyakasipu. Jening sang Prahlada ngujangi dewa memujo natios. Aji Hiranyakasipu ini sakti kabinawotan kadi-kadi. Tidak bisa mati karena senjata. Para dewa sekalipun tidak mampu membunuhku. Dan raksasa Hiranyakasipu ngujangi dewa joh-joh melajah. Marah lahirannya Kasipu karena keliputan kemarahan besar Rasu Krodo seneng liwat. Sampai-sampai Hiranya Kasipu mau membunuh anaknya sendiri. Sakal sing dadi mangku pedih-pedih. Dada sekian mangku. Apa-apa dada sekian. Tendado selingan niki satuan. Nabi mawinang mangku tendado seperti kalau Hiranyakasipu angin sesuluh makin diselimuti oleh rasa marah yang begitu besarnya sampai ingin membunuh anaknya sendiri. Jening Prahlada aji tentrimo idewo melajah tekan anak le matiang lahukan mati. Begitu mau dibunuh Prahlada mengucapkan Wisnu puja. Senjata sekalipun tidak mempan. Pedih aja ini malih, malih ular berbisa. Di dalam Purana ini. Telah lelipi ini mau pasangnya nyotot. Sing besah-besah. Pahit dengan gajah. Tidak apa-apa. Dibakar dengan api sekalipun. Ten bisukun. Sampai nyerah lahirannya Kasipu. Wow, metakian Hiranyakasipu dekian panaknya, panu Prahlada. Jening napi sujatin ajahini dewa du ring peseramani dewa. Dados kantos samuniki saktin ni dewa. Niki nak sakti. Napi mawinan dersingu madalang satu niki, khususnya okan-okannya sane. Sampun mikolihang kemertan. Sampun mikolihang jabatan, posisi yang bagus. Sampun mikolihang keharmonisan. Jangan pernah anda merasa sakti. Ini pun satuan. Cerminan dari luhur kita. Tak
kini pralada kena jen Nabi seneng renang sakti menguar ke diniki dan wintan pelajahan aji titiang wantah memuja Wisnu, puja Wisnu Dewa yen yukti yado betaro Wisnu mungkin akan percaya iranyak sipu kalau bener-bener Wisnu itu sakti mai centok kelawan aji gitu. Marah yang begitu besar sebangga dengan purin iranya kasipu begitu dipecah sakoniki sibak diken iranya kasipu muncullah Narasimha Murti itu satuan Narasimha Wisnu nyelewedi menjadi berkepala singa siro niko hanya dengan suara singa di hutan itu rep sirep pikanang sarwa satu. Itu mawinan warih-warih duwe makin patut mengisi diri jangan pernah berhenti dan yang sakti bukan kita yang sakti adalah leluhur yang kita puja mawinan dersi mapi tekat mewanti-wanti kenokan di kerobohan mari kita rapatkan diri kekayangan meriki bersatu memuja beliau karena kita ada di sini berkat beliau. Kita nih. Tuh. Kampunan doh-doh kena luhur. Yang doh-doh niki jabatan, kekayaan itu sifatnya pinjaman, elingan. Tapi kalau beliau ingin mempertahankan itu, cucu sekalipun akan tetap bertahan. Punapi makin galak Irania kasih pu ke Narasimha. Oh batas monegen engkau akan bunuhku. Di jomatian mapan sing mati di lemah, sing mati di petang, sing mati ken senjata, sing mati di yeh, sing mati di angin. Di jomatian mungkin, di joru kira-kira. Di yeh sing mati, di api sing mati, di lemah sing mati, di petang sing. Di tengah kamar singidang mati, di jabo singidang. Mampukah kita berpikir niko? Niki sampun madan jenano yang diajarkan dari luhur dulu. Kengken caranya membunuh. Kalau kita mau terlibat di dalam sastra bisa mau itu, tidak akan kurang akal. Kengken cara Narasimha membunuh, diambillah Hiranyakasipu. Aladin tekan panen ki. Napi yang ngene pak kukunya bukan senjata bukan api tapi tebak tekan kukun itu sang yang Narasimha Murti. Enten. Sehingga jangan pernah merasa sakti. Kita ini ibarat setitik air di lautan dibanding dengan leluhur kita. Nah, kita nggih, guru yang tersi termopak dan kiri mampu, nggih, termopak. Karena sayang niki kenokan-okane kita. Nah, niki sesuluh cerminan yang diberikan kita oleh para leluhur kita. Niko wau jenano, Aiswaryo, Sakti, Balo. Yang nomor empat, Bekelini Rago. Napi Madan Balo niki. Sane Madan Balo niki kuat teguh kengken pertapan bumi kengken pertapan ibu pertiwi niki tulan mantin hujan lebat sekalipun siap menyangga matahari begitu teriknya kita pun siap menyangga niki Madan Balo edan kuatkan imanmu. Makin tenang ke nak menggentos agama nanti kepercayaan ganti karena kewah mai banteng kocap itu data menunjukkan ini data menunjukkan demikian. Nah. Ane Madan Balo niki ngujang percayaan duwe agamanya kita ganti tetapi cara
untuk mendekatkan dirilah kita pelajari sehingga tidak menjadi beban di dalam kehidupan kita beragama. Niki madan balo. Kudawu, ampun, rumahku. Opat. Enam-enam bekalin satu kena luhur elingang rungeh. Sampunang lali benjang yang mantuk dersi malih pisan kekeroboan ben bulang. Kalau takinin bikin roh-roh makin eling yuk karina piten. Dengeh. Yang nomor lima disebut wirya. Wirya niki napi yen ado nak mentungang ngacitai sabar aja napi rumahku. Oh, pinten. Sanjo kira-kira napi ten kan kinten masalah mungkin. Nak suka san niki yang menikah dong gampang. Sulit. Artinya sapu napi. Dan ya kenten. Niko bahasa kiasan penglisir-penglisir lu emang lo gampang dimengerti kenten ya. Artin wirya niki kebijaksanaan. Dados duko, dados pedih niki ageni brato dan marah apabila kita membimbing. Silahkan marah untuk menjadikan si anak pintar, gitu. Bukan tidak boleh marah. Mangku dados ten pedih. Dados. Yang jenik sarin. Ah, dados, dados mangku. Kan ten dados, ulian sari ten dados, sake wanten. Yen oko-oko bengkung makin ngiring yang sarang sami. Kari dijabo. Kanti panglimo jero mangku megeluan. Antun dijabo. Dersi eling niki. Elingan pisang. Paro koko sami warih-warih duwe niki. Tendados megeluan lebih ken pang tigo. Elingan. Yeni rago tekep ngambal bisamo. Maru pindo kan kaki yang mangku megeluan. Neng meriki sarang sami ngaturang semah pun ngeruduk kira. Sampunan kanti pangtlu, pangten kanti liwat. Helena. Niko pantangan nak ngeniko niko. Tidak boleh lebih memanggil dari 3 kali bagi orang rohaniawan. Nomor kali, tendados giak-giak megeluan kanti nyebak. Woi, main-main-main tendados. Niko mawinan uko-uko niki. Ikuti bisamo-bisamo duwe sane malu. Niko nemadan wirya. Jadi yang memanggil ini bijaksana, yang dipanggil pun bijaksana. Sehingga jalanlah bisa moniti. Bagus, ya kan? Yang terakhir yang nomor 6 disebut tejo. Yen nyidang niki. Nah, sulit sang niki. Mogi-mogi perti sentano niki 90% bisa. Bagi yang sudah mampu. Jening tulat betapa lima tanai jening. Ilegu kelawan yasu. Kelawan ni macan, kelawan ni gajah. Patuh bani dewa nyunari. Ini yang tidak membedakan namanya. Niki madan tejo. Yen wenten nak kepetengan di gumi. Wajiblah anda untuk membantu dan menolongnya. Niki tejo. Yen wenten anak paling idewo patut nandang. Niki pun yadnya salah satunya. Dan karma. Itu. Niki 6 inilah yang digariskan oleh leluhur kita dulu. Sehingga kalau kita bisa menerapkan ajaran ini. Dan perlu pengakuan diri berlebihan. Tetapi yang lebih penting adalah pengejawantahan isi daripada pengakuan. Itu. Sanggup dan kira-kira ini keokan perobohan begitu? Sanggup lu? Adi menang ini? Yen wenten anak kepetengan suluhin. Ini yaknya. Ini guru putu sampun memargi. Ampun suluh-suluhin karena mengayai di PRN.
Kinten-kinten hujang wangun iki. Ampun kinten. Wiria, bijaksanalah Anda. Silahkan sidi-sidi. Nijen patutnya duduk, nijen patutnya kutang. Niki walian wali. Ampun kinten winten balo. Kuatkan imanmu apapun yang terjadi. Aku akan menguji dirimu. Tiga ujian besar. Niki sabdanya. Satu, uji. Aku akan mengujimu di dalam hidupmu. Soal kenikmatan materi mirago turun malu ya nak bak kena luhur. Semakin kita dekat melangkahkan kaki, kita akan semakin diuji. Tapi ujian yang paling ringan, ujian materi. Contoh ya mirago rajin ngumah gelas, ngumah piring, siro sana melahang piring pun itu orang yang melaksanakan. Tidak mungkin orang yang memerintah. Mawinan sane seleg-seleg ngayah kekawitan itu mendapat prioritas ujian elingan. Untuk itu balo kuatkan imanmu. Itu iki maksudnya pelajaran iki bisa mau duwe ne malu. Disampun kinten wau sakti, jangan pernah kau merasa dirimu hebat. Air pasih niki toyan segaro biru karena lawat di langit. Langitlah yang hebat menyinari air laut. Itu nggih. Kau punang nanin lali-lali benya. Nah, yang mangkin ten yo winten puasane okan-okan di perobohan kinten. Sami sampun. Caro pertapan nggih. Tinjau di lebah meritung. Rendahkan hatimu.